Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adama Fiki. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mencari 1000 subscribe dalam waktu yang cepat, guys. Bagi youtuber-youtuber pemula seperti saya juga melakukan hal ini untuk mencari 1000 subscribe atau bahkan 2000 subscribe, guys. Cara-cara yang sangat mudah dan simpel, guys. Oke. Sebelum kita lanjut tutorialnya, bagi yang belum subscribe, subscribe channel Adama Fiki biar semakin berkembang ya, guys ya. Oke, pertama kita masuk ke YouTube, guys. Kita masuk ke YouTube. Setelah masuk beranda YouTube seperti ini, kita pilih tombol yang tengah, guys, tombol subscription. Kita klik tombol subscription. Ini video-video terbaru dari channel-channel yang kita subscribe. Video-video baru semua, guys. Baru 13 detik, baru 58 detik. Kita cari yang penontonnya sekitar 10 atau 20 kali ditonton untuk kita buka komen-komennya, guys. Kita scroll ke bawah, kita cari video yang penontonnya sekitar 10 sampai 20. Kita cari ya, guys. Coba ini dari Ukikia. Ukikia, coba kita buka Ukikia 12 kali ditonton. Kita sambil menunggu video ini berputar sampai batas aman kita berkomentar pada video Ukikia, misalkan 2 menit 30 detik baru kita komen di videonya. Kita menunggu waktu itu, kita scroll ke bawah, guys. Kita cari komen terbarunya, guys. Ini sudah ada 7 komentar terbaru. Baru 15 menit, 16 menit, 5 detik. Kita buka satu persatu channel mereka dengan kita klik foto akun channel mereka seperti ini. Ini belum kita saling subscribe, dan dia juga punya video baru 15 jam yang lalu. Dan kita klik video Ukikia kembali, kita klik channel yang di bawahnya Satria Jawa. Ini juga belum saling kita subscribe. Kita usahakan buat youtuber pemula mencari yang subscribe-nya 1000 ke bawah atau 1000 ke atas sedikit untuk kita saling subscribe, saling mendukung. Kita klik Ukikia kembali, kita klik Pleman Pensiun juga belum kita subscribe, berarti kita bisa saling subscribe dengan cara yang aman tentunya, guys. Kemudian ini Marcel Channel, ini juga 450 subscriber belum kita subscribe. Mure Jawa, ada Ariwanda. Ini juga belum kita saling sub. Ada video terbaru 22 jam yang lalu. Kita klik lagi video Ukikia. Kita geser ke bawah lagi, ada si Baliung Channel. Kita buka. Ini juga kita belum saling subscribe karena subscribe masih merah. Ada video terbarunya 2 hari yang lalu. Kemudian setelah video Ukikia mencapai 2-30 menit, kita bisa komen. Kemudian kita
tekan tombol kembali seperti ini, otomatis akan masuk ke Cibalung channel. Kemudian kita buka video dia seperti ini. Setelah mencapai 2-30 menit, kita subscribe. Setelah kita subscribe dan komen di waktu yang sudah aman, kemudian kita tekan kembali lagi. Sekali lagi, ini juga Ari Wanda, kita klik video terbarunya. Kemudian setelah 2-30 menit sampai 3 menit, kita lakukan subscribe dan kita tinggalkan komen yang aman, guys. Komen yang tidak mengandung kata-kata saling subscribe, komen yang isinya hanya sesuai dengan video, guys. Oke, guys, demikian tutorialnya. Kita lakukan terus menerus, dalam sehari bisa mencapai 50 view subscribe baru. Itu otomatis akan berbalik ke kita tanpa kita pinta, karena para YouTuber sudah tahu semua, guys. Apabila sehari kita bisa menonton video dari channel-channel terbaru, dari channel baru yang belum kita subscribe, minimal 50 channel sehari. Untuk 1000 subscribe itu hanya cukup 20 hari bisa kita tembus 1000 subscribe, guys. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat buat YouTuber pemula. Dan terima kasih telah menonton. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.